penuh dengan visi permainan yang sangat baik dalam membaca pergerakan penyerang-penyerang dan juga bola dari Arema Indonesia. Betul sekali, saya pikir langkah pertama adalah matikan, oh terlepas, berbahaya Rendra. Dan kita lihat, ini dia, baru kita membicarakan barisan pertahanan dari Persib Bandung dan Noh Alamsyah mencetak gol yang keempat. Bebas dan terlepas, ada tiga pemain Arema tadi, begitu bebas. Dan seorang Noh Alamsyah diberikan kebebasan yang begitu luar biasa. Kita lihat, sebuah run timing yang sangat baik, sangat statis, tidak mengikuti pergerakan. Sebuah kesalahan yang elementer dan Abanda tidak bisa menutup Ridwan. Kita lihat sebuah tembakan yang luar biasa dari Alamsyah. Ya, walaupun memang sedikit berubah arah karena mengenai Herman Abanda, tendangan dari Noh Alamsyah. Kita lihat bagaimana, ya, datang dari belakang, iya. Noh Alamsyah langsung melepaskan sebuah tendangan yang sangat keras dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Iya, deflection yang mengecoh penjaga gawang Marcus Horison tadi menyulitkan dia untuk mengantisipasi bola. Baik sekali. Oh, ya, sebuah sundulan. Oh! Saksikan bagaimana sebuah peluang dari Arema Indonesia dan membuat Noh Alamsyah mencatatkan kedua kali papan skor untuk namanya. 2-0 Arema Indonesia unggul. Kesalahan elementer dari seorang Marcus yang berpikir bahwa bola itu menyamping, justru bersarang di gawangnya. Kita lihat nutmeg yang begitu luar biasa dari Waluyo, saya pikir berikan sebuah umpan yang sangat-sangat terukur. Dan Alamsyah dengan kekuatan headingnya, kita lihat antisipasi yang salah dari penjaga gawang tadi mengakibatkan Arema Malang unggul 2-0, Rendra. Sebuah umpan yang memang sangat baik dari Waluyo. Dan kita lihat bagaimana seorang Noh Alamsyah memantulkan bola, tetapi tidak ada seorang pemain dari Persib Bandung yang menjaga atau juga berusaha duel dengan dirinya. Lagi-lagi pertahanan Persib Bandung harus diberikan tanda tanya. Dan kita lihat Miro, ya, Arema Indonesia akhir unggul 2-0 atas Persib Bandung dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang lewat 2 gol yang dicetak oleh Noh Alamsyah.